Hai guys, ini nih tanaman stroberi aku. Dulu cuma beli 10 bibit, sekarang jadi banyak. Oh, ini udah ada yang berbuah kayak gitu. Ini anakannya stroberi. Stolen. Oh ya, hari ini aku mau ngerawat tanamanku dengan memberikan pupuk. Pupuknya ini warnanya biru kayak pupuk mutiara gitu. Tiap seminggu sekali aku kasih stroberiku ini 3 butir. Pupuk. Kalau dikasih banyak nanti daunnya cepat kering. Jadi setiap seminggu sekali atau setiap aku hari Minggu ngasih mereka itu tiga-tiga, satu pot tiga-tiga kayak gitu. Yuk. Oke. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Oh ya, tips untuk kalian biar daunnya nggak kering, maka kalau ngasih pupuk di sampingnya gini ya, jauh dari tumbuhannya. Oke, ini aku siram sehari sekali. Kalau udah besar gini enak, stabilin. Kalau masih kecil harus 2 kali sehari nyiramnya. Oke, kalau ada daun yang udah kering, kita buang biar nggak mengganggu kayak gitu. Ini udah aku buangin tadi, daun-daun yang kering udah aku buangin. Oke guys, sekian sekian dulu video dari aku. Nanti video selanjutnya aku mau ngupload tentang cara menanam bibit stroberi baru kayak gitu, kayak stulen-stulen gini. Oke? Sip. Thank you very much. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.